Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali di video ini bersama aku Syafiq AGO. Okay guys, so dalam video kali ni, apa yang aku nak buat hari ni adalah aku nak pi kedai motor. Sebab aku nak tukar rantai motor aku lah. Rantai sepoket apa semua aku dah beli dah. Sekarang ni aku nak pi kedai motor yang aku pi hari tu aku tukar tayar apa semua kan. So kedai tu, tokek tu memang sempoi lah. Dia memang ngamal dengan aku kan. So aku nak pi kedai dia untuk tukar rantai lah. Kenapa aku tak beli rantai dekat kedai dia? Sebab masa tu rantai stok apa semua tak ada eh. Lepas tu aku beli dekat kedai spare part lah. Kedai spare part yang lain lah. Tapi tak ada masalah pun, boleh je kalau bawa rantai pergi kedai dia nak tukar rantai ke apa kan. Tapi kena bayar upah lah. So jom kita pergi tukar rantai. So ok guys, sebelum aku nak pergi tukar spoket untuk motor R15 aku nak share sikit lah pasal spoket ratio ni. So dekat sini ada graph spoket ratio lah. Apa boleh google je graph ni, ada je. Lagi kecil nombor spoket ratio tu, top dia lagi tinggi lah. Dan lagi besar kalau nombor spoket ratio apa tu macam ni kan, 5.8 ni kan. Lagi pick up ataupun top apa tu lagi tinggi. So jom kita tengok aku punya spoket ratio aku untuk motor R15 aku dekat mana. So untuk motor R15 dia pakai spoket depan 14 ni, boleh tengok 14. Dan spoket belakang ni dia pakai 48. So 14 dan 48 dia pun dapat spoket ratio dia 3.43. Boleh tengok 3.43. So sekarang ni 3.43 ni adalah spoket ratio standard lah untuk motor R15 aku. Aku nak bagi dia jadi lagi kecil lah, bawah daripada 3.43 lah, sebab aku nak dapatkan top untuk motor aku. So kalau lagi kecil kat sini kita ada, aku nak turun 47. Sebab ada 3.38, 3.29, 3.21 kan, ada banyak kat sini. Tapi hampa boleh tukar juga adjust depan. Tapi kalau hampa adjust spoket depan, dia punya ratio tu lari banyak gila. So aku just nak adjust mata satu belakang lah. Dari 48 aku nak turun 47. Dan aku punya spoket ratio sekarang 3.38. So 3.38 dengan 3.43 ni tak jauh sangat lah beza. So nanti kalau, sebab motor aku pun standard, tak buat apa pun, cuma just nak bagi top tu ada sikit. So aku pakailah 47 dan depan aku maintain 14. Dan aku dapat 3.38 lah untuk spoket ratio aku. Yang perlu tengok kat sini, daripada 3.43 turun 3.38. Okay, so jom kita pi pasang lah. So kalau hampa nak tukar spoket ratio hampa, apa boleh rujuk graf ni. Sebab nanti kalau tak ada lah salah terlampau banyak sangat hampa turun sampai 3.21 ke 3.14 kan. So tak ada lah melampau sangat bila hampa turun spoket tu kan. Ni sikit je aku turun ni, satu mata je, daripada 48 turun ke 47. So spoket ratio dia pun turun tak banyak mana lah. So ok guys, ni bukan nasi lemak ke kuih ke apa. Ni spoket dengan rantai yang aku dah beli. Ni satu tempat yang lain, dan ni satu tempat lain dengan rantai. Sebab aku pergi cari kedai spare part untuk rantai 15 pun susah juga weh nak jumpa. Rantai dah lah, sebab rantai standard lah pakai kan, 428 kan. So ni aku beli rantai CZ change. Ni CZ chain. Aku tak pasti lah, tapi tokek kedai tu cakap ni kira rantai antara yang tahan lah, 428 O-ring. So ini panjang, dia panjang lah. Sepatutnya kalau R15 dia pakai sampai 128 je dia punya panjang. Ni 132 ni rantai 25 punya ni. Tapi bila dia panjang, dia mahal sikit lah, harga dia RM135. Tapi rantai ni memang orang cakap tahan lah. Kalau boleh tengok dalam dia, dia gold eh. Hampa boleh tengok pin dia tu memang lain sikit lah daripada RKM ke rantai-rantai yang aku pernah tengok sebelum ni. Dia punya pin besi tu dia memang nampak besar dah lain macam lah pin dia tu. So untuk rantai aku pakai daripada CZ chain. Untuk spoket dengan ni memang susah ni, antara yang susah nak cari jugalah. Untuk spoket belakang aku pakai RKM nya lah, 47. Aku buat turun satu mata daripada original 48. So aku pakai 47. Depan standard lah, pakai 14 balik. Tapi ni tulis RZ. Semangat sama je, RZ ke LFZ ke sama je. Okay guys, so kita dah sampai dekat kawasan ni. Jawi, Jawi, Jawi. Kita dah sampai Jawi.
Aku tak tahu lah, aku harap buka lah. Kalau tak buka, aku rasa kita kena cari bengkel lainnya. Itu je lah. Tapi geng, macam ni macam banyak bengkel tutup lah. Ni depan ni, Advan Motor Pro ni pun tutup. Kenapa lah? Ini hari Khamis kot. Okey geng, buka geng kedai dah. Nampak nampak kedai Tim San tu. Ah, kedai tu. Kedai dia buka. Jom kita pergi pasang. Okey. Okey. Ah, ni kedai dah. Nampak boleh suit PH Motor. Kedai Tim San. Nanti aku nak tukar tayar kat sini lah. Jam lepas tu esok aku dah tukar rantai satu set sprocket depan belakang dengan satu set rantai lah, warna gold. So tadi masa aku tukar tu, dia tanya aku kenapa aku tak pakai RKM masa aku beli kat kedai spare part. Kedai tu cakap bagus lagi lah, antara rantai yang bagus lah si Z change ni kan. So memang tadi dia sendiri pegang pun rantai ni dia kata dia tebal lah, beza dengan RKM, dia tebal sikit. Dan rantai ni dia pakai rebat lah. So memang lain sikit lah rantai ni kalau hangpa tengok dengan rantai yang biasa. Yang biasa punya macam pin biasa je. Ni dia pakai rebat dekat setiap satu rantai dia. So dan rantai dia pun memang dia kata dia akui tebal. Rantai dia tebal. Beza aku dah letak sebelah dengan rantai AKM. Memang rantai ni dia tebal sikit. Pin dia ni pun tebal lagi. So aku tak tahu lah performa rantai ni macam mana. Mungkin ada yang dah pernah guna. Sebab aku sendiri pun ni first time aku guna. Biasa aku guna RKM lah. So aku tak tahu lah dia punya performa macam mana, okey tak okey kan. Tapi RKM pun okey juga. Yang rantai standard kilang aku pakai tu 20,000 mileage. Standard lah, layan lah, tak ada masalah pun. Even sampai sekarang kalau aku tak tukar rantai, aku rasa boleh lajak lagi sampai 5,000 mileage lagi kan. Sebab rantai tu okey je. Cuma aku dah halang-halang aku tukar buat major service ni. Aku nak tukar semua benda. So nanti lambat lagi 40,000 ke 50,000 baru aku akan buat balik kan. So far aku rasa habis dah. Aku dah tak tukar apa dah kat motor aku. Kalau nak tukar pun tayar aku, tayar depan. Tapi tayar depan pun nampak macam okey lagi. So tayar belakang aku pun okey, standard tak ada masalah. Tim San performance okey je, 1.3. Dan tadi masa aku puasan lah, masa aku bawa motor ni kan, kan dah tukar rantai apa semua. So ringan, memang ringan lah. Tapi kira pada aku sesuai lah. Aku turun tayar 130 dan aku tukar rantai buat turun satu mata. Sebab apa? Kalau dah gear 1 nak ke gear 2 tu cepat sangat. Tak ada aku nak masuk gear 1 aku pula RPM dah tinggi lah. Dia dah mengerang-ngerang lah motor ni. Nak minta gear 2. Tapi sekarang bila aku pakai gear 1, dia lambat sikit lah. Macam aku sempat lah tarik sampai 450 kan. Kalau tidak, tarik gear 1 sampai 30 RPM dah tinggi lah. Sebab dia ringan sikit. So dia punya RPM tu duduk tinggi lah. So bila aku dah tukar sprocket 47 ni, kira ngam lah pada aku, ngam. Dia tak terlampau berat, tak terlampau ringan. Kira gear 1, gear 2 tu dah memang sesuai untuk jalan-jalan, orang panggil jalan-jalan pendek kan. Kalau lepas-lepas traffic light tu tak tergesa-gesa nak change gear 2 kan. So gear 1 pun boleh tarik panjang sikit. So aku rasa video aku untuk major service setakat ni je. Nanti aku akan update lagi lah pasal motor ni, apa yang best, apa yang tak best lepas pakai sprocket ni. Tayar 130 macam mana, okey tak okey kan. So stay tune untuk next video. Jangan lupa like, comment and subscribe ke channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao.